It's good. Alright, play the intro. Welcome back to my YouTube channel. Paling menarik tetapi terbaik di Abah ni. Hi, I'm Ranjofi. Kepada korang yang tak kenal aku siapa, korang boleh panggil aku Meran ataupun Meranjofi. Tak kisah mana-mana, ikut keselesaan korang. Jangan lupa subscribe my YouTube channel. Tolonglah subscribe my YouTube channel. Akan ada banyak lagi video-video yang akan datang. And by the way, kalau korang nak free t-shirt, korang boleh bagi komen yang paling bagus dekat dalam video bawah ni, okay? So, boleh komen dekat bawah ni. Meran akan pilih komen-komen yang paling padu sekali. Free t-shirt for you guys. The best comment ever and ever. So today's vlog, aku nak share dengan korang about my interior design home tour. Sebab hari tu aku akan share dekat posting di Instagram. Ramai gila yang tanya, beli dekat mana, kondominium ke, apartment, buat sendiri ke. And then, komen yang paling padu sekali adalah gambar Pinterest ke or Google. Wait, what? Seriously? Okay, first thing first, aku tak rembat mana-mana gambar Pinterest or Google, okay? Burungnya pun kacau aku pula. Aku tak rembat mana-mana gambar daripada Pinterest or Google. And actually, itu semua adalah originally from me and my interior design home. Second, itu bukanlah rumah kondominium. Apartment, itu adalah rumah flat sahaja. 3 bilik, 1 bilik air dan 1 dapur. Third, tak ada langsung barang IKEA yang aku beli. And fourth, adalah paling menarik sekali, iaitu do it yourself. Do it yourself. DIY. So semuanya mostly adalah barang-barang DIY sendiri aku dengan housemate aku. So from that, I really want to make the home tour for you guys. I'm not an interior designer, but I really do trust with my passion. Yep, always do. And let's go. Okay, hopefully korang enjoy lah B-roll yang aku dah show off tadi. Kalau korang tengok dekat belakang aku ni, ini adalah my interior design home yang aku dengan housemate aku dekorasi semua rumah ni. And kita akan pergi kepada first section untuk first area. So this is working area. Ini adalah tempat Chan and Bongek. So ini adalah tempat diorang bekerja. So kat sini ada dua desktop, satu speaker and ada sculpture Darth Vader designer kot. Kenalah jadi macam art kan sikit kan. Kalau korang tengok ni adalah meja kayu. Meja fleet yang murah kalau korang beli dekat Giant atau Tesco. Memang ada murah dalam RM50 macam tu. And then dia punya surface dia ada warna putih dan bukan kayu yang betul. Sebelum ni dia punya surface dia dah rosak, dah kembang kena air. Jadi aku cabut punya surface tu and then aku tukar dengan pine wood lah. Harga dia dalam RM3 dalam satu batang. Pine wood dia dah agak mahal sikit. Yang RM5 ada RM3. Ikut kedai jugalah. Yang aku beli masa tu RM3 satu batang. So RM3 3 kali dengan 1, 2, 3, 4, 5 RM15. Ada 2 meja jadi RM30. So dapatlah 2 meja khas untuk Bongek dan juga Chan punya working space lah. So this is working space area, okay? This section yang paling menarik sekali bagi aku sebab dia dapat tarikan yang nice. Sebab dia ada artificial plant, dia ada major dining space, dia ada wall separator, dia ada the eye and dia ada a piece of art. So first thing first, kita pergi pada artificial plant. Kalau korang tengok dekat kedai-kedai, kalau korang cari artificial plant, dia adalah pokok tipu sebenarnya, bukan pokok betul. And harga dia agak little bit pricey. Harga dia dalam RM120 macam tu tak selaku. And also dia punya basket ni juga dalam RM20. Sama juga aku beli one set ni kat Kaisun. Jadi korang boleh tengok dekat Kaisun. This one is from Kaisun. And this one is one piece of art daripada hasil tangan Chan sendiri. Ini dah 5 tahun yang lalu Chan buat ni dekat college. And dah jadi satu piece of art dekat rumah ni lah. Standing ni aku buat pakai kayu terpakai lah. Frame ni aku tak nak gantung dekat dinding. Jadi aku buat lah standing abad tanah lah, tebu-tebu dekat dinding sayang. And now peti ais ni pula, kalau korang tengok peti ais ni ditampal dengan wallpaper. Okay, wallpaper ni aku beli dekat Kaisun dalam RM30 boleh tampal dekat dinding. Peti ais meja tak kisah mana-mana. Peti ais ni kalau tak ditampal memang agak buruk lah sebenarnya. Sebab peti ais yang warna putih dan dah lama akan jadi kuning lah. Korang just tampal daripada atas sampai bawah and keliling sekali. Nice lah kalau tengok area sini. Nampak lah macam itu adalah satu piece
of art. Okay, now untuk meja ni pula nampak macam beli. Ia memang beli, tapi kayu sahaja beli dan kita DIY sendiri. Aku dan Chan, kalau korang tengok video yang before this, memang kita orang buat sendiri. Kita orang cari kayu ni dekat kedai hardware dan kita reka kayu ni dan kita shallot apa semua. Jadilah meja makan. Kayu ni pun tak silap RM1 tak silap sebatang. Tapi dia ada beza panjang sebab dia kayu yang terpakai and murah. Jadilah meja ni. Ini kalau korang tengok ni pula, sebenarnya nak letak lampu. Kalau korang tengok balik, nak letak lampu. Tapi tak ada masa lagi nak letak lampu tu. Nantilah next time aku letak. Tapi ini adalah sekop ayam, guys. Aku beli dekat Simpang Ampat. Memang murah, dalam RM20 je. Kena tali ni pun beli dekat Mr. DIY. Tali yang murah tu dalam RM1 tu ada selaku. Ada dalam berapa gulung dah. So dapatlah hasilnya satu dalam. Now, this one. Ini adalah wall separator yang mana dapat membezakan antara dapur dan juga living area kat sini lah. Apa yang kita orang buat adalah kita orang gunakan ranting-ranting yang kita kutip dekat hutan, dekat masa maju. Kalau korang tengok previous video tu ada aku dengan Chan tengah kutip ranting. And then yang paling best sekali, kita orang naik motor, guys. Naik motor, bawa ranting tu banyak-banyak. Ini kalau kena saman ni mampus, kalau kena saman kan. And then macam mana cara kita orang buat wall separator ni? Wall separator ni kita orang buat baseline dia dulu. Lepas tu kita buat bahagian top. And then kita buat satu persatu. Kita patahkan sikit, kita buat bahagian bawah dia. And then kita buat bahagian atas dia sikit. And then barulah kita buat bahagian tengah. Kita gam je, pakai hot glue gum. Okay, kalau korang nak try buat, boleh buat kat rumah. Tapi kepada yang korang ada family, jangan buat. Sebab ni kayu-kayu ni tajam-tajam, takut tercocok dekat anak-anak ke, baby-baby ke. So sangat tak recommend lah. Kalau korang as a family ada anak, korang boleh research dekat Pinterest. Memang banyak gila. Ada yang buat pakai tali, ada banyak lah, macam-macam ada. Jadilah hasil untuk wall separator khas untuk Rumah Certry Enterprise. Jadilah home tour interior design hari ni. Alright, itu sajalah home tour hari ni. Hopefully korang enjoy my home tour today. And hopefully juga korang dapatlah inspirasi untuk mendekorasi rumah korang. And jangan lupa subscribe my YouTube channel paling menarik tetara terbaik di abad ini. I'm Ren Jofi. Peace. Get a loop up on time.